Salam jumpa dalam acara Light of Revival pagi ini, dan mari bersama-sama kita membuka Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11b. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Jawab yang diterimanya itu kepada Tuhan. Sebelum maju ke medan perang yang sangat berbahaya, yang beresiko tinggi, dikatakan dia datang dan mencari Tuhan terlebih dahulu. Artinya bahwa dari Yefta kita bisa belajar tiga hal. Yang pertama, bahwa dia mencari atau mendahulukan Tuhan sebelum dia mengerjakan tugas-tugasnya yang baru. Yang kedua adalah mengutamakan dan mengandalkan Tuhan sebelum mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang berat. Dan yang ketiga, adanya sikap berserah kepada Tuhan atas risiko apapun yang akan dialami oleh dia ketika dia mengerjakan tugas-tugas ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga mau mengajarkan kepada kita semua. Hari ini kita akan memulai tugas dan pekerjaan kita, tanggung jawab kita masing-masing di rumah, di sekolah, di sawah atau ladang, kebun, di gereja, di kantor, dan di mana saja kita akan mulai mengerjakan tugas-tugas kita. Mari kita belajar daripada Yefta, menyerahkan seluruh apa yang menjadi tugas dan kerja kita kepada Tuhan. Mencari Tuhan terlebih dahulu, berserah dan mengandalkan, mengutamakan Dia sebagai sumber kekuatan dan pertolongan bagi kita di dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Dan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita akan siap menerima apapun hasil yang akan kita dapatkan atau kita peroleh dari segala tugas dan kerja kita hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita menjalani hidup kita hari ini, sebelum kita mengerjakan segala tugas-tugas kerja kita hari ini, mari carilah Tuhan terlebih dahulu. Andalkan Tuhan di dalam mengerjakan segala tugas-tugas kita. Dan dengan ucapan syukur, apapun hasilnya, terimalah itu. Karena itulah bagian berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ataupun mungkin di antara kita hari-hari ini ada pergumulan berat yang kita hadapi, ada tantangan besar yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, atau apapun. Mari kita tiru apa yang dilakukan oleh Yefta. Bawalah seluruh perkaramu kepada Tuhan. Bawalah seluruh tantangan, seluruh persoalanmu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkarya di dalamnya. Biarlah Tuhan yang bertindak di dalamnya. Dan kalau Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bertindak di dalamnya, maka tentunya semuanya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Inilah kami. Kami membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami akan melakukan segala tugas dan kewajiban kami sepanjang hari ini. Kami hanya mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Kami hanya mau mengandalkan dan mengutamakan Tuhan di dalamnya. Agar biarlah apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan hasil apapun yang akan kami terima, dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, ajar kami untuk terima itu. Karena itulah bagian yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Berkaryalah firman-Mu dalam hidup kami semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Amin.